berpeluang menjalani ibadah puasa di Madinah dan Mekah, dua kota suci umat Islam. Ternyata ia amat berbeza, terutamanya budaya berbuka puasa di kalangan masyarakat kita di tanah air. Paling ketara, tiada bazar Ramadan, tiada buffet dan pakej berbuka puasa di hotel atau restoran. Cuma kelihatan peniaga kecil menjual makanan seperti hari-hari biasa di perkarangan masjid. Yang tersedia hanyalah pakej berbuka secara berjemaah, terutamanya di Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah serta masjid-masjid lain. Tanpa perlu berebut-rebut, di sekitar Masjid Nabawi ada petugas yang diamanahkan oleh individu atau syarikat untuk menjemput sesiapa sahaja bagi memenuhkan ruang makan yang disediakan. Okay, ini adalah antara sebahagian daripada budaya di Madinah ini, terutama di perkarangan Masjid Nabawi di mana mereka menyumbangkan pelbagai jenis makanan walaupun hanya sebutir kurma untuk jemaah berbuka puasa. Juadah berbuka sekadar tamar, buah-buahan dan air zam-zam memadai untuk semua jemaah yang hadir. Tidak perlu membazir dan tidak berlebih-lebih. Begitu juga di Masjidil Haram, jemaah bukan sahaja berpeluang berbuka bersama-sama, malah masing-masing berlumba-lumba untuk bersedekah, memadai dengan mengagihkan sehelai tisu kepada jemaah. InsyaAllah ada ganjarannya. Keberkatan berbuka puasa di dua kota suci ini menjelaskan, puasa bukan pesta makan, tetapi fadilat berpuasa amat luas, termasuklah merasai bagaimana umat Islam yang ditindas di Palestin hanya makan sehari sekali. Laporan Izam Hadis.